Soal Petram ini, kalau kita larang itu kan harus ada dasar hukumnya, harus ada argumentasinya. Kalau tidak dilarang, tentu pemerintah pertanyaannya punya kewenangan apa untuk membiarkan? Apakah kepala daerah atau pemerintah kota, kabupaten punya kewenangan nggak dalam mengatur soal penjualan BBM untuk kategori sub penyalur atau penjualan BBM secara eceran. Nah, jadi lebih baik tunggu surat edaran, termasuk mungkin akan kita surati ya SPBU, yang seluruh SPBU terutama yang kita duga selama ini menjual BBM kepada para pengecer. Nah, kalau misalnya SPBU-nya kita bisa hentikan izin usahanya kalau ia melanggar. Ya. Kita sebaiknya menghimbau kepada SPBU untuk tidak menjadi bagian tanda petik turut serta di dalam legalnya penjualan BBM eceran di kota ini yang bisa mendatangkan bahaya kemanusiaan, korban nyawa, korban kebakaran. Tapi lebih lengkapnya tunggu saja surat edaran akan kita keluarkan. Saya perkirakan maksimum seminggu dari sekarang.